gunakanlah saat ini untuk berdoa kepada Allah yang ajaib. Berdoalah, baik untuk orang tua, saudara-saudara, keluarga saudara yang di Kanada maupun yang di luar Kanada. Periksalah hati, kalau masih ada sesuatu yang mengganjel, sesuatu yang memblokir. Mari kita masuki tahun 89 dengan penuh sukacita, dengan meriah, karena kemenangan ada di pihak kita, karena kita dengan Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bebas. Kita sambung, kita masuki tahun 89 dengan menyanyikan Glory, Glory.